Updaters, kembali lagi dalam program What's On, It's Updated For You. Seperti biasa, program ini akan memberikan liputan seputar informasi yang terupdate untuk kalian semua. Pada episode kali ini, kami akan memberikan informasi seputar event dan trailer film yang kalian tunggu-tunggu pastinya. Event yang pertama hadir dari Universitas Polban Bandung yang mengadakan Kompetisi Pariwisata Indonesia atau disingkat dengan KPI. KPI ini merupakan event pariwisata tahunan yang diselenggarakan oleh mahasiswa prodi program studi D3 Usaha Perjalanan Wisata Politeknik Negeri Bandung. Pada tanggal 12 sampai 13 Mei 2016, KPI 7 sukses terselenggara dengan diikuti 470 peserta dari 9 provinsi di Indonesia dan untuk pertama kalinya memperebutkan piala bergilir Kementerian Pariwisata Indonesia. KPI dari namanya aja itu Kompetisi Pariwisata Indonesia yang ke-8 yang merupakan fokusnya di event kompetisi. Mungkin perbedaan di tahun ini itu kita ada seminar dan talk show-nya. Di mana tujuan dari seminar itu menginformasikan mengenai atau memberikan masukan atau saran kepada khususnya peserta untuk mendapatkan informasi lebih di bidang pariwisata di era digital. Peserta alhamdulillah kita yang terlibat ini sekarang ada di 12 provinsi. Dari mulai Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, sama Kalimantan Barat. Total peserta di angka sekitar 580 peserta dari 44 instansi perguruan tinggi. Di kompetisinya itu ada fokusnya kedua, yang pertama itu tourism kategori atau kategori khusus mahasiswa pariwisata, yang kedua itu kategori umum di mana mahasiswa pariwisata atau mahasiswa non pariwisata bisa terlibat. Untuk yang contohnya di kategori tourism itu ada guiding, saber, tour package, business plan proposal, kayak making bed, hotel cooking. Terus kalau di umumnya itu ada musik kontes, fashion show, traditional dance, sampai fotografi dan poster. Manfaatnya kita sebenarnya secara nggak langsung ini menyiapkan insan pariwisata untuk memajukan pariwisata Indonesia khususnya. Mulai dari kompetisi, contoh di bidang tour package, gimana nantinya kita memiliki keahlian lebih atau mengasah kita untuk membuat suatu paket wisata perjalanan itu. Jadi manfaat dari tiap kompetisi itu menyiapkan khususnya mahasiswa pariwisata untuk bisa lebih mengembangkan pariwisata di Indonesia. Kesulitan mungkin lebih di untuk mengkoordinir masa, kemudian dari persiapan alhamdulillah cukup matang, mungkin dari segi birokrasi menurut saya. Harapan buat KPI semoga menjadi minat khususnya mahasiswa pariwisata, kemudian dari berkembang, mungkin dari tahun depan bisa 34 provinsi Indonesia yang terlibat, pariwisata Indonesia makin berkembang, dan mahasiswa yang sumber daya manusia di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kembali diselenggarakan untuk ke-8 kalinya pada 17 sampai 19 Mei 2017. Bekerja sama dengan Telkom University, Universitas Pendidikan Indonesia, Stiepar Yapari Aktripa, dan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Mengusung tema The Authentic Nautic Culture of Indonesia Road to Worldwide yang mengangkat keindahan bahari dan keanekaragaman budaya asli Indonesia yang akan mendunia. Dilengkapi dengan tagline The Precious Nautic Culture of Indonesia yang bermakna keagungan bahari dan budaya Indonesia. KPI 8 memiliki 22 kompetisi meliputi 14 kompetisi khusus dan 8 kompetisi umum. Diikuti oleh 580 peserta dari 12 provinsi di Indonesia. Tidak hanya kompetisi, namun diadakan juga seminar bertemakan pariwisata Indonesia di era digital dengan pembicara oleh Menteri Pariwisata Indonesia Arif Yahya dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Disertai dengan talk show bertemakan inspirasi perjalanan yang bertanggung jawab di era digital dengan pembicara oleh Digna Paradiba, Ashari Yuda, dan Adisa Sudarso. Seperti saya sampaikan tadi bahwa pariwisata ini ke depan akan berkembang besar karena sudah ditetapkan sebagai core ekonomi. Nah, cara yang paling cepat untuk memasarkan pariwisata Indonesia adalah masuk ke dunia maya atau dunia digital. Jadi mulai orang itu ingin melaksanakan nge-plan ya untuk memanfaatkan waktu liburannya, itu sudah
kita sentuh dengan digital planning, kemudian sampai dengan dia searching, kemudian sampai dengan dia booking, kemudian experience, sampai dengan sharing. Semua sekarang dilakukan melalui media digital. Kita harus hadir di sana, gitu ya. Itu yang paling mudah, ada istilahnya media paid, owned, sama sosial. Paid media itu yang berbayar, kita harus hadir seperti di mesin pencari Google, TripAdvisor, ataupun Baidu. Own media, kita bangun website yang bagus, kita iklankan. Kemudian social media, kita manfaatkan social media itu untuk memasarkan pariwisata kita. Jadi semua aspek, termasuk pembangunan hashtag di lokasi-lokasi yang bagus, tempat foto. Nah, ujung dari perjalanan wisata itu adalah foto dan cerita, video dan cerita. Nah, itu harus kita berikan tempat dengan hashtag, kemudian dengan review dan sebagainya. Seru banget, karena di KPI ini kan menyelenggarakan lomba-lomba. Saya sebagai mahasiswa juga itu jadi tertantang untuk mengasah bakat saya sendiri dan melihat sejauh mana kemampuan saya dalam lomba tersebut. Kegiatannya seru. Terus sempat tanya-tanya juga dengan ketua jurusan bilang seru, tapi hotelnya sedikit agak jauh sih dari Poban. Pembuatannya keren banget, apalagi ada pementasan seninya juga di sana. Pementasan seni kan jarang-jarang tuh di Kupang nonton pementasan seni dari provinsi lain. Oke, updaters, itu dia tadi keseruan event KPI 8 yang diselenggarakan oleh Universitas Polban Bandung. Semoga liputan ini bisa menjadi informasi tambahan bagi updaters di rumah. Setelah yang satu ini, kami akan kembali dengan liputan event selanjutnya. Tetap di What's On, It's Updated For You.